dia hasil panen kita hari ini. Di sini aku punya si labu, daun kacang, tomat, dan juga si kandas atau ayam. Yang di sini ada nanti kebo nih. Ini labu dan pepaya, daun salam, lengkuas, cabai merah, terus ada bawang merah dan bawang putih. Kalian bisa tambahin. Kurang asin. Ini sayur asam ala gabut hari ini. Itu cerah banget. So, hello guys, welcome to my YouTube channel. Bersama aku di sini yang lagi gabut hari ini. So, hari ini bakal ngajak kalian buat panen-panen lagi, dan aku bakal panen si kangkung-kangkung aku yang ada di sana. Yuk, sebentar lagi nih. Tuh, kangkung aku ada di sini. Dan
Dan ini dia hasil panen kita hari ini. Di sini aku punya si labu, ini ada si pepaya muda, tomat, dan juga kacang panjang yang gak habis-habis. Di sini aku punya si sayur, ini labu muda, dan juga ada kangkung, ini sayur ubi, dan juga si ini daun kacang sama si apa ini bayam. So, segini banyak. Terusnya aku bakal langsung masak ini, masak sayur asam sama si kangkung. Simple banget kan? So, ikutin keseruan aku ya. Let's go. Welcome to my kitchen. Di sini aku bakal masak-masak. Terus sayurnya aku bakal pisahin si labu. Dan ini aku udah pisahin sama sayurannya, dan sekarang aku bakal potekin terus aku cuci. Thank you.
sayur asem itu enak banget kalau dikasih sama daun melinjo. Dan aku punya pohonnya di sana. Tapi harus blusuk-blusuk gitu, guys. Blusuk-blusuk. Si daun selal penyebutnya yang masih muda. Enak banget kalau dibuat campuran sayur asem. Hampir aja lupa ya kan. Tuh dapet segini loh ya. Benernya masih banyak tapi tuh susah banget di atas. Sayur kacangnya udah mulai layu. Ini juga mulai empuk banget. Si labu yang masih lumayan keras. Jadi aku bakal langsung tambahin si sayur gambas. Gambasnya masuk. Sayur asem ala gabut hari ini. Sayur asem ala gabut hari ini.